Halo warga Tembak Pala. Kali ini saya akan membahas tentang pariwisata yang ada di Kota Tembak. Oke, yang pertama, bentar, masa pakai baju kayak gini? Yuk. Guys, kita sekarang udah ada di Kadilan, tepatnya di makam Sunan Kalijaga. Ini adalah tempat wisata religi, tempatnya banyak peziarah. Selain wisata religi, kita juga punya wisata alam yang juga keren. Ikut kita terus. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Taman Mangrove Sayung. Seperti yang gue bilang tadi, Demak itu juga punya wisata alam yang indah kayak gini. Masih asli semuanya. Ya ikutin gue. Gimana? Alam Demak keren juga kan? Abis ini masih ikutin kita. Masih ada tempat wisata lain yang gak kalah keren. Oke guys, jadi pada intinya Alam Demak juga itu keren. Bukan hanya wisata religinya doang. Jadi kita khususnya warga Demak harus menjaga alam kita. Sayang kan kalau nggak dijaga, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jaga alam kita, saya Jafar. Sampai jumpa.